Halo semua, balik lagi di Teh Lutfi. Kali ini kita akan bahas tentang 3 HP Realme terbaru di bulan ini. Akan tapi sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Di urutan ketiga ada Realme Narzo 10A. Dijual seharga 1 jutaan, ponsel ini punya spesifikasi yang cukup oke. Seperti sudah menggunakan chipset handal Helio G70 disandingkan dengan RAM 3GB. Di sisi kamera tertanam 3 kamera belakang dengan resolusi 12MP, 2MP, dan 2MP, serta 5MP untuk kamera depannya. Selanjutnya baterai jumbo 5000 mAh. Di urutan kedua ada Realme Narzo 10. Ponsel terbaru ini dijual seharga 2 jutaan. Ponsel ini memiliki 4 kamera belakang dengan besaran kamera utama 48MP dan untuk kamera depannya sebesar 16MP. Selanjutnya di segi berpacu tertanam chipset handal Helio G80 disandingkan dengan RAM 4GB. Terakhir baterai jumbo 5000 mAh. Di urutan pertama ada Realme X50M 5G. Dijual seharga 4 jutaan, ponsel ini bawa spesifikasi yang sangat baik. Seperti sudah menggunakan chipset canggih Snapdragon 765G disandingkan dengan pengolah grafis Adreno 620. Di segi kamera tertanam 4 kamera belakang dengan resolusi 48MP, 8MP, 2MP, dan 2MP. Serta dual kamera depan 16MP dan 2MP. Terakhir baterai jumbo 4200 mAh. Itu dia 3 HP Realme terbaru di bulan ini. Untuk link pembelian silakan cek di deskripsi ya guys, dan apabila kalian suka dengan video ini, silakan like dan juga share video ini ya.